Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua pencuri besi rel kereta api di kawasan Danau Singkara, Kabupaten Solo, ditangkap polisi saat beraksi. Kejari Bukit Tinggi, musnahkan barang bukti pidana narkotika dan obat keras. Sambut bulan Ramadan, warga Kota Padang gelar tradisi malamang. Berselang satu hari, kebakaran kembali terjadi di Pasaman Barat. Rabu sore, kebakaran terjadi di Jorong Jamba, Nagari Lingkuang Awua. Warga yang melihat kepulan asap bergegas menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tak lama berselang, petugas datang sebelum api menyebar ke bangunan lain yang ada di sebelahnya. Warga juga dengan cepat membantu pemilik menyelamatkan barang-barang dan perabotan. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sedangkan penyebabnya belum diketahui. Sebagian besar barang yang berada di toko bisa diselamatkan. Namun barang yang disimpan di lantai atas, yang difungsikan sebagai gudang, musnah. Pasalnya, barang tersebut terbuat dari barang-barang yang mudah terbakar, seperti plastik dan kertas stiker. Terjadi kebakaran di sebuah toko di Jambak Jalur ini. Untuk sementara, penyebab kebakaran ini belum bisa kita terka-terka. Cuma saja kita lihat kondisi bangunan itu bagian atas yang terlebih dahulu terbakar. Kalau korban jiwa tidak ada, bahkan korban luka tidak ada. Selasa lalu, kebakaran juga terjadi di Jorong Jamba ini yang menghanguskan sebuah rumah kayu. Kedua kejadian ini diperkirakan menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. KBO Intel. Ya. Saat sedang menjalankan aksinya, pencuri besi rel kereta api di kawasan Danau Singkara, Kabupaten Solo, dicokok polisi. Dari 4 pencuri, 2 diantaranya berhasil kabur. Kedua pelaku yaitu Hermanto, 42 tahun, bekerja sebagai sopir, dan rekannya Dedi Sangra, 42 tahun, sehari-hari berprofesi sebagai pedagang. Keduanya merupakan warga Nagari Kacang, Kecamatan 10, Koto Singkara. Rabu siang, kedua pelaku bersama 34 potongan besi hasil curian mereka diperagakan polisi. Pelaku mengaku menjual besi tersebut Rp300.000 per potongnya. Kementerian Perhubungan menderita kerugian puluhan juta rupiah karena ulah mereka. Laporan yang diterima polisi, Kementerian Perhubungan sebagai pemilik aset negara itu sering kehilangan besi rel di daerah tersebut. Jalur kereta yang dulu menghubungkan Kota Padang Panjang dan Kota Sawalunto itu kini tak lagi dilalui kereta api. Dari jalan reskrim atas adanya laporan pengaduan dari pihak PT KAI Padang yang menyatakan bahwa banyak relnya telah hilang, baik bantalan maupun relnya. Karena atas laporan tersebut, kami melaksanakan kegiatan penyelidikan dan alhamdulillah atas bantuan dari informasi masyarakat, kami berhasil menangkap 2 orang pelaku atas identitas H dan D, yang mana pada saat itu mereka sedang melakukan pemotongan rel kereta api dengan menggunakan gas LPG. Kini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi musnahkan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu serta puluhan karton obat keras di halaman kantor Kejari. Pemusnahan barang bukti yang kasusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut berasal dari 38 perkara sejak September tahun lalu. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 2,6 kg ganja,
58 gram sabu-sabu, dan 24 karton obat terlarang yang tidak memiliki izin edar. Semua barang bukti tersebut dimusnahkan karena perkaranya telah inkrah. Obat keras dan tidak memiliki izin edar itu merupakan penyitaan Balai Besar POM Padang. Selain merugikan negara, obat-obatan tersebut juga tidak diketahui tingkat keamanannya. Sebab beredarnya obat-obatan tersebut tidak terdaftar di Balai POM. 38 perkara dan khususnya untuk narkotika dengan jenis sabu dan ganja. Dan juga kami melaksanakan pemusnahan barang bukti obat-obat yang peredarannya tanpa ada izin resmi. Dan perkara tersebut sudah diputus dan juga telah mempunyai kukat hukum yang tetap, kita musnahkan. Ini adalah obat-obat yang hasil penyitaan Balai Besar POM di Padang, kemudian sudah diajukan ke pengadilan dan sudah inkrah, ada keputusan tetap dari pengadilan sehingga oleh kejari dilakukan pemusnahan. Ada obat keras yang tanpa kewenangan, kemudian ada juga yang tidak punya izin edar, yang tidak boleh. Jadi kalau obat keras itu kan harusnya di apotek dan harus pakai resep dokter. Barang bukti sabu-sabu dilebur air, dicampur deterjen cair, dan di blender. Sedangkan ganja dan obat-obat terlarang dimusnahkan dengan cara dibakar dalam wadah yang disediakan bersamaan dengan barang bukti lainnya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, masyarakat yang ada di berbagai daerah di Sumatera Barat biasanya sibuk dengan berbagai tradisi. Salah satunya Malamang, yang digelar warga Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada Kamis siang. Sejumlah emak di kelurahan ini mempersiapkan bahan-bahan seperti beras ketan, santan, daun pisang, dan bambu sebagai wadah memasaknya. Adonan yang sudah dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dimasak dengan api unggun selama 2 hingga 3 jam. Biasanya lamang ini akan disuguhkan dalam acara doa bersama seluruh sanak famili sebagai bentuk rasa syukur karena masih bisa berjumpa dengan bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Selain itu, lamang juga sebagai buah tangan bagi pasangan suami istri untuk menemui orang tua mereka. Ini adalah salah satu tradisi di masyarakat itu. Mereka menyambut bulan suci Ramadan, diadakan acara Malamang. Itu inisiatif dari warga di RW 5. Di Lamang ini nanti dibagi sama warga. Untuk warga, kalau misalnya kita sakitek, bagi kita tadi, sama-sama kita memakan sakitek seorang. Setelah dimasak, Lamang disajikan dengan pisang yang membuat cita rasanya lebih nikmat. Selain menjalankan tradisi turun-temurun nenek moyang, tradisi Malamang ini juga menjadi ajang silaturahmi sesama warga sebelum menjalankan ibadah puasa. Alfi melaporkan dari Padang.